Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lili di channel Tombok Channel. Hari ini saya membuat sambal goreng kacang teri, teman-teman ya. Ini tuh rasanya sangat enak banget, cocok buat lauk ya, teman-teman ya. Ditemani nasi hangat, wah enak banget nih, teman-teman ya. Caranya itu sangat mudah dan bahan-bahannya itu benar-benar simpel ya teman-teman. Bumbunya juga sangat simpel dan mudah kita lakukan ataupun kita dapatkan. Dan ini tuh awet ya teman-teman ya, awet renyahnya. Oke teman-teman, jika teman-teman ingin atau ingin tahu bagaimana cara membuatnya, yuk kita tonton video selanjutnya. Ini teman-teman ya, kita siapkan bahan-bahannya. Bahan pokoknya adalah ini teri. Ini udah saya cuci ya dan saya tiriskan. Nanti tinggal kita gorengnya ya teman-teman ya. Udah saya cuci bersih ya. Oh ya, ini seperempat kilogram. Terus ini kacang tanah, ini udah saya goreng, udah mateng ya, kira-kira juga seperempat kilogram. Kemudian ini bumbu yang harus kita haluskan, ada bawang merah, cabai dan bawang putih. Seharusnya lengkuas ini tuh kita haluskan ya teman-teman ya, tapi kan saya nggak ada. Ini tuh keluar dari lentong atau freezer, itu masih beku banget. Karena sisi ini tuh susah cari lengkuas ya, jadi saya buat seperti ini biar awet. Jadi nggak usah dihancurkan, nggak apa-apa, kita pakai banyak dikit. Kemudian daun jeruk ini juga udah kering, masih bagus ya teman-teman ya. Memang susah sih sini cari daun jeruk yang masih segar. Jadi yang kita haluskan itu bawang merah, bawang putih dan cabai merah. Kemudian ini ada garam, gula, nanti kita pakai secukupnya. Kemudian kita pakai penyedap rasa ya teman-teman ya. Saya pakai Royco. Masalah penyedap rasa tergantung selera. Bisa pakai Royco, pakai Masako atau apa itu ya, Sasa atau yang rasa jamur itu juga boleh ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita haluskan. Kalau ada blender, bisa pakai blender lebih gampang ya teman-teman ya. Saya pakai seadanya, tar nanti lama ya, biarin pelan-pelan. Nah, ini yang harus kita haluskan dulu. Kita tambahin garam ya, biar mudah. Oke teman-teman, lama banget ya. Ini udah seperti ini aja ya. Oke, sekarang kita goreng. Teman-teman, saya goreng terinya dengan minyak sedikit saja, karena nanti minyaknya habis itu saya buang, jadi jangan pakai banyak-banyak.
masukkan daun salam sama daun salam dan jeruk sama ampas. Dalam itu kita masukkan terinya, pastikan bumbunya sudah matang teman-teman ya. Sambal goreng kacang terinya udah mateng, rasanya sangat enak banget nih teman-teman ya, buat lauk. Oke teman-teman, saya akhiri videonya, semoga video ini bermanfaat ya. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih, semoga selalu dicukupkan rezekinya, diberi umur yang panjang, diberi kesehatan ya. Beri kesehatan dan umur yang panjang, manfaat barokah fitni wa dunya wal akhirah. Dan yang belum subscribe dan baru menemukan channel saya, jika teman-teman itu menyukai video-video saya, silahkan di subscribe ya teman-teman ya, biar saya itu bertambah semangat untuk membuat video, buat video-video baru. Oke teman-teman, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.